Kita ini beramal yang paling rendah, takut neraka. Yuk zina yuk, aku sih kepingin, tapi aku takut neraka. Nggak jadi, selamat nggak? Ayo nyolong yuk. Ya sih, aku sih kepingin juga nyolong, tapi aku takut neraka. Selamat nggak? Dan itu ditulis di Quran, jangan kalian hina. Beramal kok takut neraka? Beramal itu harus ridho Allah. Belum kelas kita, takut neraka aja belum. Takut neraka udah bagus, setuju? Kalau kita beramal karena takut neraka, nggak mencuri takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, nggak korupsi karena takut neraka, melaksanakan sholat karena takut neraka, tutup aurat karena takut neraka, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun mungkin naik imannya, ya sampai kepada tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Jadi beramal karena apa? Karena ridho Allah, belum kelasmu. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen di bawah.